karena aku angkat kalian menjadi nabi, maka aku ada perjanjian dengan kalian. Apa dia? Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Perjanjiannya adalah ketika datang utusan Allah Subhanahu wa taala yang aku janjikan akan keluar di akhir zaman, yang mana dia itu membenarkan ajaran kalian wahai para nabi, maka la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Kalian ini harus beriman kepadanya, kepada Rasulullah, dan kalian harus menolong Rasulullah. Itu perjanjian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua para nabi terdahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain, amin. Bada'ul wahyi ila anqala. Sampai mana? Faqala ya bena akhi. Ya, mana itu? Kana yaktubu al-kitab. Masya Allah. Faqala lahu khadiyah. Faqalat. Oh ya. Faqalat lahu khadijatu. Ya bena. Ya bena ammi. Faqala ya bena akhi madha tara. Okey. Faqala kemudian Warakah bin Naufal berkata atau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, madha tara, apa yang kamu lihat? Okey, silakan siapa yang mukri'ah? Lilis. Ha? Ya, silakan Lilis. Ha? Erlis. Ayo kasih keras-keras suaramu. Elis. Ya, silakan Elis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Faqala ya bna akhi, kemudian Warakah bin Naufal berkata, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Jadi ini adalah pertanyaan yang terlontar dari mulut Warakah bin Naufal pertama kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidatuna Khadijah membawa beliau untuk dihadapkan kepada Warakah bin Naufal untuk mengambil pandangan atau pertimbangan kepada Warakah bin Naufal. Nah, yang pertama kali yang Warakah bin Naufal katakan, tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bena akhi madza tara, apa yang kamu lihat wahai anak saudaraku? Oke, okay, terus. Ya, fa akhbarahu alaihi salam, kemudian ya. Alaihi salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberitakan dia. Ya, akhbarahu, memberitakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, ya, berita atau kejadian apa yang dia lihat. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung ceritakan pengalaman dia pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Oke. Okay. Terus oh, berarti anak-anak sebutkan riwayatnya. Yang jelasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, apa yang ia alami ketika di Gua Hira itu, yang didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dipeluk selama 3 kali seraya mengatakan Iqra, kemudian pulang kepada Sayyidatuna Khadijah. Okey, ringkas cerita, ya, setelah selesai diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Warakah bin Naufal kejadiannya bagaimana, faqala lahu, maka berkatalah kepada dia Warakah bin Naufal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata dia? Hadzal nabusu
Ya hadan namusu, ini adalah namus. Alladhi, yang mana nazzalallahu, Allah turunkan ia ala Musa kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, jadi namus itu bahasa Ibrani kalau saya tidak salah, maksudnya adalah malaikat Jibril. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku didatangi oleh orang yang aku tidak kenal, bla 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 sampai akhir cerita, akhir kisah, kemudian Waraqah bin Naufal, oh itu namus itu. Itu adalah Jibril yang pernah Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi wasallam. Jadi beliau langsung bisa menebak bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada dia wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Oke. Okay. Li'annahu, karena sesungguhnya Waraqah bin Naufal, ya, ya'arifu, dia mengetahui, anna rasulallahi, bahwasanya utusan Allah Subhanahu wa taala, ila anbiya'ihi, kepada para nabi-nabinya, huwa Jibril, yaitu malaikat Jibril. Jadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya melalui malaikat yang disebut dengan Jibril, dan itu diketahui oleh Waraqah bin Naufal. Oleh karena itulah beliau berani mengatakan bahwa yang mendatangimu itu, yang datang kepadamu menyampaikan wahyu yang pertama, itu adalah malaikat Jibril. Itu adalah namus yang sebelumnya pernah turun kepada Nabiullah Musa dan Isa. Ya, di riwayat lain dikatakan begitu, Musa dan Nabiullah Isa. Tapi di sini hanya disebutkan Musa. Oke, terus. Ya, summa qala, kemudian Waraqah bin Naufal pun berkata begini. Ya laitani, aduhai, alangkah aku ini pihak pada waktu itu jaz'an, masih kuat ya, jaz'an itu. Kata beliau, ya laitani, semoga saja aku, ya tamanni ya, semoga saja aku pihak padanya ya. Pada apa ya? Pada saat kamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diangkat menjadi nabi, pada saat itu aku masih kuat. Dalam artian syaban jaldan, yaitu masih pemuda yang sangat kuat. In, ketika yukhrijuka qaumuka min biladika, engkau dikeluarkan oleh kaummu min biladika, dari negerimu, allati nasya'ta biha, yang mana engkau hidup biha padanya. Limu'adatihim iyyaka, karena memusuhinya mereka itu iyyaka terhadapmu. Jadi kata Waraqah bin Naufal, ya, andai kata ya, pada saat itu aku masih muda, masih belia, masih kuat ya, di mana pada saat itu kamu dikeluarkan, diusir, ditindas, dianiaya oleh kaummu, dikeluarkan, diusir dari negerimu karena mereka memusuhimu, wa karahiyatihim laka, dan bencinya mereka terhadapmu, hinama, ketika engkau tutalibuhum, menuntut mereka, menyuruh mereka, bitaghiri i'tiqadatin wajadu 'alaiha aba'uhum, wajadu 'alaiha aba'ahum, untuk merubah akidah-akidah yang mereka temukan 'alaiha, ke atasnya nenek moyang mereka. Ya, kata Waraqah, andai aku temukan masa itu di mana kamu pada saat itu dikeluarkan oleh kaummu karena engkau dimusuhi, karena engkau dibenci. Mengapa engkau dibenci? Ya, karena engkau menyuruh mereka untuk merubah akidah keyakinan mereka yang mana itu sudah lama mereka lakukan sebagaimana mereka temukan nenek moyang mereka melakukan itu. Artinya menyembah berhala. Nah, pada saat itu maka aku akan menolongmu, kata Waraqah bin Naufal, dengan pertolongan yang luar biasa. Aku betul-betul akan gigih menolongmu dalam rangka untuk menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada para pengikut Nabi untuk dikembangkan, untuk disebarluaskan. Nah, tetapi kemudian masalahnya Waraqah bin Naufal sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya itu tidak nadapai masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian berjaya. Jadi dia hanya dalam beberapa lama setelah pertemuan ini kemudian beliau meninggal dunia. Nah, kenapa beliau mengatakan seperti itu, berjanji bahkan tegas, bahkan andai aku dapat masa itu,
ya karena beliau sudah saya sebutkan termasuk orang Nasrani atau orang yang pandai dalam ilmu kitab, yang mana beliau termasuk orang yang sangat mengamalkan ajaran-ajaran yang beliau pelajari selama ini di dalam Alkitab-kitab Samawi yang terdahulu, yang mana mereka dituntut untuk menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai titik darah penghabisan. Nah, ini salah satu yang diungkapkan atau yang ditegaskan oleh Waraqah bin Naufal pada saat itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Ya. Fastaghraba alaihi salam, kemudian merasa anehlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ma nasaba apa yang dia nisbatkan, apa yang Waraqah bin Naufal itu nisbatkan atau kaitkan li qaumihi kepada kaumnya. Ya. Dalam arti yang Waraqah bin Naufal mengaitkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diusir. Nah, itu kemudian mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merasa istighrab, merasa aneh ini. Kenapa nak kasih keluar, Kak? Padahal saya terkenal di hadapan mereka sebagai orang yang baik. Nah, itu yang maksudnya istighrab. Jadi dianggap aneh ini, kok tiba-tiba begitu. Oke. Ma ya'lamuhu, ya. Di samping apa yang ia tahu min hubbihim, berupa cintanya mereka ini kaumnya lahu kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu kalau kaumnya ini sangat cinta kepada dia. Nah, itu sudah kita pelajari di awal-awal kitab ini terkait dengan apa dia? Terkait dengan bahwa kaumnya orang-orang Quraisy pada saat itu sangat meridhoi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai beliau dewasa. Maka ketika terjadi perselisihan terkait dengan peletakan Hajarul Aswad di tempatnya pada pembangunan Ka'bah itu, renovasi Ka'bah itu, maka orang-orang pada saat itu saling berebut untuk meletakkan, ya, untuk sebagai orang yang meletakkan batu mulia tersebut pada tempatnya. Berebut orang-orang pada saat itu, orang-orang Quraisy dari beberapa kabilah. Tidak ada kesimpulan. Akhirnya kemudian salah seorang daripada mereka itu menawarkan bagaimana kalau orang pertama yang masuk di masjid ini, yang kita lihat nanti ini, yang akan datang, itulah orang yang kita suruh untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Nah, pada saat itu yang datang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang masuk dalam masjid pada saat mereka berselisih itu, ternyata dia yang pertama masuk pada saat itu. Akhirnya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua kabilah yang bertengkar itu tiba-tiba mereka mengatakan hadal amin. Ini adalah al-amin. Inilah sang amanah dan kami ridho dengan segala keputusannya. Oh, bayangkan itu. Semua kabilah pada saat itu mengetahui akhlak atau perangai atau sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik. Ketika dia ternyata yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk pada saat itu sebagai orang yang akan diangkat menjadi peletak batu Hajarul Aswad, orang-orang langsung terima pada saat itu. Kata, bagus ini. Enggak ada. Padahal kan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kabilah tertentu, di antara sekian kabilah yang bertengkar pada saat itu berebut Hajarul Aswad. Kan sepatutnya kabilah yang lain, jangan itu karena dia Muhammad, itu kabilah anu itu. Misalnya seperti itu, golongannya itu. Enggak. Mereka tidak seperti itu. Kenapa? Karena tersebar itu di kalangan masyarakat pada saat itu hadis wala kharaj, tidak ada yang tidak tahu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul orangnya baik, betul-betul orangnya amanah. Nah, itu bentuk kecintaan kaumnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini ketika Waraqah bin Naufal justru menyebutkan analisa atau pandangan yang justru berbeda, lain, kamu nanti itu akan diusir oleh kaummu. Kamu nanti akan dikeluarkan oleh kaummu. Nah, pada saat itu Rasulullah kaget, loh. Saya diusir nanti? Nah, itu maksudnya istighrab. Oke, terus ya min hubbihim lahu, ya,
karena cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Liittisafihi, karena bersifatkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bimakarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang sangat mulia. Itu faktor yang membuat orang-orang pada saat itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wasidqil qauli, dan perkataan yang jujur. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bohong, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Hatta sehingga atau sampai-sampai sammuhu al-amina, mereka pun menggelar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai al-amin, sang amanah, orang yang sangat amanah, amanah sekali. Itulah pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah orang-orang pada saat itu yang justru akan mengusir dia di kemudian hari. Nah, waqala, seraya beliau berkata pada saat keheranan itu, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya istighrab, merasa aneh. Nah, pada saat itu dia pun langsung mengatakan begini, apa katanya? Ya waqala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, berkata kepada Warqah bin Naufal. Apa kata dia? Ya au mukhrijiyahum, apakah mereka itu akan mengeluarkan aku? Nah, dia pun bertanya, betul enggak mereka itu akan mengusir aku? Nah, itu karena dia heran tadi. Setiap, okay. Qala, kemudian Warqah bin Naufal pun berkata begini, lam ya'ti rajulun, tidak pernah datang seorang laki-laki, maksudnya utusan Allah Subhanahu wa taala, qat, sama sekali, ya, qat tu bimisli majita bihi, dengan apa yang engkau datang dengannya. Artinya tidak ada seorang laki-laki yang sama dengan engkau, yang mana engkau membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, artinya utusan Allah, illa, kecuali dia udiyah, kecuali dia akan dimusuhi. Nah, itu kata Warqah bin Naufal. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, betul enggak mereka itu akan mengusir saya nanti, kata Warqah bin Naufal, setiap nabi-nabi yang Allah utus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau, pasti itu akan dimusuhi oleh kaumnya. Tidak ada sama sekali nabi-nabi sebelumnya yang tenang-tenang saja, yang aman-aman saja, yang damai tentram sejahtera, tidak ada. Yang namanya nabi mengembang risalah Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama mereka akan alami adalah penindasan yang dilakukan oleh para pengikut mereka, mulai daripada Nabiullah Adam sampailah ke bawah. Nabiullah Adam sendiri anaknya yang tidak baik, yang menentang, ya. Begitu juga Nabiullah Nuh dan seterusnya ke bawah, itu bahkan dari pihak keluarganya sendiri yang menentang, pihak orang-orang dekat dengan dia yang menentang, apalagi orang jauh daripada kaumnya, kan kurang lebih seperti itu. Nah, kamu juga akan diperlakukan seperti itu. Oke. Ya, waqad nataqa bidzalikal Qur'anul Karim, dan sungguh telah mengatakan yang demikian itu Al-Qur'an Al-Karim. Jadi Al-Qur'an itu sendiri yang mengatakan. Nah, ini kata musannif di sini, ya. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala fi surati Ibrahim, di dalam surah Ibrahim, apa kata Allah? Ya. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan berkata orang-orang kafir itu لِرُسُلِهِمْ, kepada utusan-utusan mereka, artinya utusan Allah kepada mereka, apa kata dia? لَنُخْرِ al... Cocok ini? Ya. Apa kata mereka? لَنُخْرِجَنَّكُمْ, kami akan mengeluarkan kalian, مِنْ أَرْدِنَا, dari bumi kami, dari negeri kami, dari kampung kami, ataukah la ta'udunna fi millatina, engkau kembali kepada agama kami. Dua pilihan yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepada setiap utusan Allah Subhanahu wa taala. Satu, kami usir engkau. Yang kedua, kembali kepada ajaran nenek moyang kita yang selama ini kita laksanakan atau amalkan atau kita lakukan. Dua pilihan itu. Rata-rata nabi terdahulu seperti itu, bahkan sampai kepada tahap mau dibunuh, bukan cuma sampai diusir saja. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah orang yang diancam untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy pada saat itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam
hijrah. Nanti itu kita akan pelajari. Yang jelasnya setiap nabi, siapapun dia, orang kafir akan mengatakan seperti ini. Apa dia? Kami usir engkau, kami keluarkan engkau, ataukah engkau sekali kembali ke agama nenek moyang kita. Okey. Nah itu perkataan Al-Quran yang melegalkan bahawa setiap utusan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan dimusuhi. Nah itu maksud daripada musannif di sini mengutip ayat ini. Okey, terus. Ya walitamami tasdiki waraka. Nah, dan untuk menyempurnakan pembenaran atau keyakinan warakah birisalatir rasul, akan risalah rasul al-akram yang mulia alaihi salam, qala, maka dia pun berkata pada saat itu. Nah, untuk menegaskan keyakinan dia ini warakah. Nah, apa kata dia? Wa iyudrikuni yaumuka, dan apabila aku didapati oleh harimu, maksudnya hari-hari di mana kamu gigih betul-betul dalam berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Andai aku dapat hari itu, maka ya ansuruka nasram muazzara. Aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat sengit, ya, yang sangat hebat. Ya, itu kata Warakah bin Naufal dalam meyakinkan keyakinannya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikatakan wa yudrikuni yaumuka ansuruka nasram muazzara, itu merupakan suatu bentuk kata-kata yang muncul atau keluar dari Warakah bin Naufal sebagai bentuk pengamalan apa yang dia yakini selama ini di kitab-kitab yang dia pelajari, bahwa siapapun yang mendapati masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu dituntut untuk itu apa? Untuk apa? Sini dulu. Saya mau tes fokusnya. Sini dulu. Silakan. Sambung untuk apa? Nah, hilang. Sampingnya siapa namanya? Hah? Farida. Hilang. Oh, membayang keluar-keluar itu. Nah. Untuk apa? Oke, sampingnya lagi. Siapa namanya, Nak? Anita. Acha. Silakan. Untuk apa? Tidak, hilang. Tidak ada komentar? Oke, okay, sampingnya siapa? Siapa namanya? Oke, okay, untuk apa? Hah? Wah, itu tidak fokus kan? Hah? Nah, oke, okay, sampingnya kacamata. Siapa namanya? Oke. Okay. Nah, tanggapannya bagaimana? Nurul, untuk apa? Hah? Apa? Kenapa? Hah? Apa dulu nih pertanyaannya tadinya? Hah? Untuk menolong Rasulullah. Saya ulang ya, pelan-pelan. Wa iyudrikuni yaumuka ansuruka nasram muazzara. Oke ya, itu saya bilang tadi. Kata-kata ini adalah kata-kata Warakah bin Walus Warakah. Kata-kata ini ya, apabila aku temukan harimu itu di mana kamu
gigih dalam menyebar agama Allah, maka aku akan ikut menolongmu dengan pertolongan yang sangat sengit. Kata-kata ini terlontarkan oleh Warokah bin Naufal dari lubuk hatinya yang paling dalam, berdasarkan apa yang dia ketahui dari kitab-kitab terdahulu yang selama ini dia pelajari, kitab-kitab samawi yang selama ini dia pelajari, yang mengatakan bahwa kalau mudapai masanya Nabi itu Nabi terakhir, maka kamu harus menolongnya. Itu maksudnya itu. Jadi untuk ditolong, di mana ajaran-ajaran terdahulu itu mengatakan kemarin, kalau tidak salah, ya saya sudah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan begini, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan perjanjian dengan para nabi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmatin. Karena aku telah memberikan kepada kalian itu kitab dan kenabian. Itu kata Allah. Karena aku angkat kalian menjadi nabi, maka aku ada perjanjian dengan kalian. Apa dia? Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Perjanjiannya adalah ketika datang utusan Allah Subhanahu wa taala yang aku janjikan akan keluar di akhir zaman, yang mana dia itu membenarkan ajaran kalian wahai para nabi, maka la tu'minun nabihi wa la tansurunnahu. Kalian ini harus beriman kepadanya, kepada Rasulullah, dan kalian harus menolong Rasulullah. Itu perjanjian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua para nabi terdahulu. Maksud Allah Subhanahu wa taala, kuangkat kau jadi nabi nah, kuangkat kau, tapi mangga dengan satu syarat, kamu harus berjanji kalau nabi akhir zaman itu sudah terlahir diangkat menjadi nabi, maka kamu harus beriman kepadanya dan menolongnya. Nah, itu menjadi ajaran utama di dalam kitab-kitab terdahulu atau risalah para nabi terdahulu untuk kaumnya, siapapun kaumnya, kaum Nabiullah Musa, kaum Nabiullah Isa, Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, semua nabi-nabi terdahulu, itu semua menjadi keyakinan utama di agama mereka bahwa nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dapati masanya, maka kita harus beriman kepadanya dan menolongnya. Dan salah satu orang yang beragamakan Nasrani ya di sini yang sedang kita bahas, yaitu Warokah bin Naufal, dia termasuk orang yang betul-betul merealisasikan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab terdahulu atau agama ajaran orang-orang terdahulu. Apa dia kata beliau di sini? Kalau aku dapat masamu wahai Muhammad, andai aku dapat di mana kamu dikeluarkan oleh kaummu, maka la ansuruka, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat sengit. Tetapi ya sudah saya katakan, Warokah bin Naufal tidak sampai mendapati masa itu, beliau meninggal dunia. Oke, terus ya, semalam yalbas, kemudian tidak lama berselang, Warokah antuwifia. Warokah itu tidak lama berselang, artinya tidak lama setelah ini antufia, dia meninggal dunia, dia diwafatkan, mati kasihan. Nah, tidak sampai ada pati zaman di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam gigih-gigihnya dalam berdakwah. Nah, ini sedikit yang dibahas oleh musannif terkait dengan awal mula wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara kesimpulan bahwa wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, poin-poinnya ya, adalah Iqra yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika beliau bertahannus di Gua Hira, tepatnya pada bulan suci Ramadan, pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Hah? 13 tahun sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berpatokan kepada kalender Hijriah. Kalau Masehi? Masehi. 610 Masehi, itu poin penting. Kemudian poinnya lagi,
Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pulang kepada Sayyidatuna Khadijah, dan Sayyidatuna Khadijah membawa dia kepada Warqah bin Nawfal. Dan inilah akhir cerita yang sedang kita bahas, pertemuan dan percakapan Warqah bin Nawfal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu secara kesimpulan pembahasan tentang Badul Wahyi, karena di sini sudah habis. Sedikit juga tentang Warqah bin Nawfal, beliau dari sisi beriman itu boleh dikata ijma' para ulama bahwa dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari catatan sejarah jarang dibahas tentang apakah Warqah bin Nawfal ini termasuk sahabat atau tidak. Tetapi di kitab-kitab akidah biasanya itu dipaparkan ya, bahwa Warqah bin Nawfal termasuk sahabat. Termasuk sahabat walaupun dia tidak ada riwayat bilang bersaksi di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam bla 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 dan seterusnya seperti syarat masuk Islam, tidak ada seperti itu. Tapi yang jelasnya para ulama sepakat bahwa Warqah bin Nawfal beriman, otomatis kalau dia beriman dia termasuk kategori sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau saya tidak salah, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Biqai itu mengarang satu kitab terkhusus untuk memuliakan Warqah bin Nawfal, yang beliau beri judul kitab itu Badlun Nushi wa Syafaqah Litta'rifi bi Suhbati Sayyidi Warqah. Kitab itu membahas khusus tentang Warqah bin Nawfal, dan beliau lantang di dalam kitab itu mengatakan bahwa Warqah bin Nawfal adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sedikit tentang Warqah bin Nawfal. Oke, okay. Habis pembahasan tentang itu, kita lanjut kepada pembahasan pendek ya. Fatratul Wahyi. Oke, okay, silakan. Belum pi ya? Belum pi toh? Ya. Ada biasanya lonceng, enggak ada lonceng sini ya? Enggak ada jadi. Ayo, terus ya. Fatratul Wahyi. Nah, ini masa tenggang wahyu. Jadi sudah saya katakan kemarin ya, Fatratul Wahyi, masa tenggang wahyu, artinya dari wahyu yang pertama ke wahyu yang seterusnya. Nah, ini yang mau dibahas di bab ini. Oke. Okay. Ya. Arrihuna ya. Wa fatarul wahyu, dan berselang itu wahyu, muddatan, pada suatu masa, lam yattafiq, yang tidak disepakati alaiha, ke atasnya, al-mu'arrikhuna, oleh orang-orang ahli sejarah. Ternyata para mu'arrikh ahli sejarah Islam itu tidak ada yang menyepakati berapa lama masanya fatratul wahyi itu. Tidak ada. Kalau saya tidak salah, pendapat yang paling lama itu sampai 3 tahun. Jadi dari turunnya Iqra' sampai kepada turunnya ya ayuhal mudassir, rentang masanya itu sampai 3 tahun. Itu pendapat yang paling lama kalau saya tidak salah ya. Ada juga pendapat yang mengatakan 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ayyaman. Ayyaman artinya beberapa hari saja. Nah, kalau saya tidak salah, di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Al-Imam Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri mengatakan, setelah saya teliti, kaji riwayat-riwayat yang banyak terkait dengan berapa lama masanya itu Fatratul Wahyi, beliau sampai kepada kesimpulan bahwa masanya itu hanya dalam beberapa hari, dan beliau kaji lebih jauh, beliau berkesimpulan masanya hanya 10 hari. Itu kata beliau yang beliau tuangkan di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, kemudian menjadi kitab yang sangat fenomenal, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kata musannif, muddatan, suatu masa yang tidak disepakati oleh ahli sejarah, karena memang perbedaan pendapat. Oke, okay. Terus ya, wa arjahu aqwalihim, dan yang paling kuatnya perkataannya mereka, orang-orang ahli sejarah, pihak padanya pada masa itu, masa Fatratul Wahyi, arbauna yauman, 40 hari. Versi kitab ini disebutkan di sini 40 hari lamanya. Oke. Okay. Ya, liyastadda syauqur rasul lil wahyi, agar supaya semakin kuat rindu Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wahyu.
Jadi salah satu hikmahnya kenapa lama sekali sampai 40 hari, ya itu tujuannya agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rindu lagi untuk menerima wahyu yang berikutnya. Sesuai riwayat yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai gelisah, sampai gundah, sampai gulana ketika tidak pernah lagi datang malaikat Jibril kepada dia setelah yang pertemuan di Gua Hira itu. Nah, itu kan menandakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat ingin lagi berjumpa dengan malaikat Jibril, ingin lagi berjumpa dengan wahyu Allah. Oke. Makanya 40 hari ya. Oke, terus. Wa qad kana, dan memang seperti itu, ya. Dan sungguh adanya seperti itu, artinya begitulah adanya. Ya, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rindu untuk bertemu wahyu. Oke. Ya, fa innal hala, karena sesungguhnya keadaannya ya, istadda bihi, ya, sangat keras sekali alaihi salatu wassalam. Istadda, merasa keras, merasa kepayahan, merasa ya, sedihlah bahasa mafhumnya seperti itu, alaihi salam, hatta sampai-sampai, sara jadilah beliau, kullama ata dirwati jabalin, setiap dia mendatangi puncak gunung itu, Jabal Nur, tempatnya di Gua Hira itu, badalahu, maka muncullah bagi dirinya, maksudnya tiba-tiba pada saat itu ada terlintas di dalam hatinya suatu keinginan, itu maksudnya badalahu, apa dia? Ayyarmiya nafsahu minha, untuk dia buang dirinya dari atas gunung tersebut, sampai ke tahap itu tuh. Artinya apa? Saking gelisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking rindunya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapati wahyu lagi, untuk berjumpa dengan malaikat Jibril, sampai-sampai dia naik ke atas gunung, sampai di atas gunung itu dia punya keinginan berhaslah, sekali kubuang diriku ke bawah ini, kenapa malaikat Jibril ini tidak datang-datang? Kurang lebih seperti itu. Nah, ada keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Oke. Hadran min qati'atillahi lahu, sebagai bentuk hadran, berhati-hati ya hadirin, sebagai bentuk tahzir, kurang lebih seperti itu, sebagai bentuk hukuman, nah, bahasa lainnya seperti itu, min qati'atillahi lahu, dari terputusnya Allah bagi dia. Nah, itu merupakan suatu ekspresi bahasa mafhumnya, satu tindakan karena Allah terputus dengan dia cukup lama setelah Iqra itu, setelah wahyunya yang pertama itu. Nah, ba'da, setelah an arahu, Allah perlihatkan kepada dia ni'matahul kubra, nikmatnya yang sangat besar. Nikmat apa ya? Nikmat diangkat menjadi nabi, nikmat diberikan wahyu yang pertama yaitu Iqra. Nah, sebagai bentuk kegundahan, ketidakinginan, ketahziran daripada terputus daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mau seperti itu, sekali kubuang diriku dan lain sebagainya. Oke. Ya, wahia, dan dia, artinya nikmat Allah yang besar itu, ikhtiaruhu, adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, li ayyakuna, agar supaya adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wasitatan, sebagai perantara, bainahu, antara dia wa baina khalqihi, dan antara makhluknya atau hambanya. Itu nikmat besar Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Terus, fayatabaddalahul malak, kemudian menampakkan dirilah lahu kepada dia al malak, malaikat itu, artinya malaikat Jibril. Nah, ketika dia mau buang dirinya di atas gunung tersebut, nah, tiba-tiba muncullah malaikat Jibril. Qailan, seraya malaikat Jibril berkata pada saat itu, anta rasulullah haqqan, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala haqqan, sebenar-benarnya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas riwayat ini, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bukan hanya sekedar syauq, bukan hanya sekedar rindu ingin berpapasan dengan malaikat Jibril lagi, tetapi ada di dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam kekhawatiran, bahasa kasarnya semacam keraguan, apakah saya ini seorang nabi atau tidak, jangan-jangan itu main-main gitu yang wahyu yang pertama itu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang membuat dia sampai-sampai mau bunuh diri, bahasa kasar itu ya. Rasul tidak mungkinlah bunuh diri ya. Itu hanya sekedar bahasa saya saja.
Nah, akhirnya malaikat Jibril pun datang meyakinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa anta Rasulullah haqqan, engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Jangan ragu. Nah, fa yatma'innu ya khatiru, akhirnya tenanglah perasaannya. Pada saat itu tenanglah perasaannya, wa yarji'u amma azama alaihi, dan ia pun meralat ya, amma azama, akan apa yang ia niatkan, apa yang ia inginkan, alaihi ke atasnya, dalam arti yang yarmi nafsahu tadi di atas, hatta sehinggalah aradallahu, Allah menginginkan, ayyudhira lil wujudi, untuk menampakkan lil wujudi, kepada wujud semesta alam ini, nuruddin, cahaya agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ada, maka kembalilah ilaihi, kepadanya wahyu tersebut. Sampailah, ya, artinya disinilah kemudian awal mulanya Allah kemudian menampakkan cahaya agamanya dengan mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyunya, dalam artian turunlah wahyu yang kedua. Nanti setelah ini ya, berpapasan ini yang saya sebutkan kemarin. Jadi setelah melihat Jibril berkata seperti itu, dia lihat antara langit dan bumi terbang kurang lebih seperti itu. Ia, itu yang membuat dia kemudian ketakutan lagi. Akhirnya turun kepada Sayyidatuna Khadijah. Nah, pada saat itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dassiruni, selimuti aku. Akhirnya turunlah ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir, dan itu kita akan azam ini. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya dalam tajuk Audul Wahyi, kembalinya wahyu setelah fatrah, setelah zaman fatratul wahyi itu. Nah, agak sepintas saja di sini bab fatratul wahyi yang dibahas oleh musannif di sini, karena memang tidak panjang lebar di dalam sejarah terkait dengan istilah fatratul wahyi. Yang disebutkan itu rata-rata hanya perbedaan pendapat berapa lama fatratul wahyi tersebut, dan itu kita akan sambung wahyu yang kedua pada pembahasan yang akan datang. Oke, hada wabillahi taufik. Ya, silakan baca doa. Qasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Allahu Akbar. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.